Jadi penyintas tuh emang sama halnya gue ketika terpapar COVID. Ceritain dong dok, gimana waktu itu? Ceritanya. Oh katanya, jadi, gue denger sampai bikin wasiat segala macam. Surat wasiat. Gue jadi pengen denger apa isi wasiatnya. Tapi ya benar, jadi gue ada di satu situasi yang benar-benar gue pikir kalau besok pagi gue masih hidup aja nih, gue harus ke rumah sakit. Karena nafas gue udah setengah banget, udah kayak udah gak kuat lah gitu. Akhirnya gue di satu momen gue berdialog itu tadi. Pokoknya dari keseluruhan dialog itu, poinnya adalah gue berusaha untuk ikhlas sih gitu loh. Selama isolasi itu lo jadi ngapain aja di rumah? Jadi emang gak bisa dipungkiri juga, maksud gue kayak pandemi ini gak selamanya buruk gitu loh. Ya, yaitu apa artinya, berkah pandeminya? Ya berkahnya sebenarnya kita kan mengulang lagi 5M tadi kan. Kita biasa tidur langsung tidur, gak ganti baju, kadang-kadang gak cuci tangan. Sekarang kita diajarin buat cuci tangan dan segala macam. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Pro luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.